Halo sahabat sejago atap. Kali ini kami akan memberikan satu informasi penting dan menarik dari dunia kesehatan di Indonesia. Jadi, di akhir tahun 2023 ini, ada dua pabrikan terkemuka di Indonesia yang telah merilis varian warna dan tipe terbaru di waktu yang bersamaan. Merek pertama yaitu Kenmuri. Kenmuri yang dikenal dengan tiga varian model, Hispanica, Millennio, dan Full Flat, kini meluncurkan varian warna terbaru dari full flat mereka, yaitu Kenmuri Full Flat warna garnet. Arti dari kata garnet itu adalah batu permata merah tua yang seringkali diasosiasikan dengan warna merah tua yang dalam dan mengkilat. Nah, dalam konteks genteng, Kenmuri Full Flat warna garnet memberikan kesan elegan dan klasik dengan nuansa merah tua yang mengkilat. Warna ini serupa dengan wine red dari tipe sebelumnya, Hispanica dan Millennio. Kenmuri Full Flat Garnet bisa menjadi pilihan alternatif bagi yang menginginkan atap rumah betul flat dengan warna glossy tua namun dengan budget yang lebih terjangkau. Merek kedua yaitu KIA. KIA juga hadir dengan varian warna baru seperti Sky Blue yang kembali populer seperti zaman tahun akhir 90-an. Serta warna baru Cafe Latte yang memiliki tampilan yang lebih lembut dan unik. Tidak hanya itu, KIA juga meluncurkan tipe terbaru mereka yang sedang booming di Indonesia, yaitu KIA Go Cycling. Produk ini hadir dengan harga yang lebih terjangkau, kualitas presisi yang lebih tinggi, dan keamanan yang lebih baik berkat sistem penguncian yang mencegah pergeseran genteng saat terjadi guncangan gempa atau badai. Nah, jadi arti dari kata Go Cycling, jadi bosanpi itu merupakan istilah dalam bahasa Jepang yang mengacu pada upaya mitigasi bencana atau persiapan menghadapi bencana. Nah, dalam produk KIA Bosaibit, konsep ini diterapkan melalui sistem pengunci untuk meningkatkan keamanan genteng saat terjadi gempa atau badai. Demikianlah informasi penting kali ini. Semoga bermanfaat bagi rekan-rekan kontraktor, pengembang perumahan, atau siapapun yang sedang merencanakan pembangunan rumah. Sampai jumpa.